bisa parkir dua mobil. Oke, kita touring ke dalam ya. Ini ada ruang tamu gini. Pintu sekat di bawah tangga biasa. Sampingnya tangga menuju ke lantai 2. Ini satu kamar. Kondisi rapi, rapi sekali. Baru dicat, di belakang ada dapur. Oh iya, di sini ada disekat supaya ruang tamu pemisahan dengan ini. Mungkin ruang makan, kalau mau dijadikan ruang makan. Tinggi sekali, ini void. Menuju ke dapur. Ini dapurnya lumayan luas. Ini mungkin bisa dijadikan tempat mesin cuci. Ini sampingnya kamar mandi pembantu. Ini kamar tidur pembantu. Ya, kamar tidur membantu. Oke. Kalau mau dijadikan tempat usaha, cocok juga karena kiri kanan banyak sekali usaha. Kita ke atas yuk, naik tangga. Ini yang poin tadi. Ini yang poinnya ya. Kamar ada 3. Di lantai 2 ada 3. Kamar mandi juga di sini. Kamar ini cukup luas. Ada shower, ada closet. Kamar yang satu lagi, kamar anak, luas. Kita kamarnya satu lagi. Oh iya, tempat ini kalau mau dijadikan kantor juga cocok karena banyak sekat-sekat. Oke, kita ke balkon depan. Ya, balkonnya.
sangat ramai kalau menjadikan tempat usaha. Sebelah kanan sini nggak jauh dari sini ada Indomaret. Okay.